Jadi Ustaz Daud ini kan qori. Beliau ini qori senior di Kalbar nih. Suara bagus, hafalan ayat Qur'annya pun bagus. Tapi satu masa Ustaz Daud nih punya jamaah dua orang. Yang satu agak pintar, yang satu agak oon. Maka siapa tuh? Maka jadi imam itu sunnah, sebagaimana yang saya baca tadi itu, aqimu sufufakum, tegakkan barisan kalian, tegakkan safnya, istaw, rapatkan, istaw wa tarasu wa suddul khalal, rapatkan, luruskan saf salat kalian, wa suddul khalal, dan saling menyentuhkan apa yang namanya? Iya, saling menyentuhkan bahu agar syaitan tidak masuk. Nah, beda dengan corona kemarin ya. Solat kita 1,5 meter. Saya lupa waktu solat tarawih. Assalamualaikum. Kaget, mana jamaah saya? Rupa 2 meter. Habis solat saya tanya, ngapa jauh-jauh betul ya? Ini sih bukan setan lagi, guru, iblis dah masuk. Jadi cerita singkat tadi, Ustaz Daud tuh lupa kalau jamaahnya itu semuanya tak sama. Maka sebelum sholat itu sebaiknya imam itu disunnahkan melihat ke belakang, inspeksi barisan, inspeksi atau melihat saf sholat untuk memastikan jamaah saya ini siapa, apakah orang tua semua, apakah anak muda semua, apakah orang yang sedang dalam perjalanan, apakah orang yang banyak kebutuhan dan keperluan. Maka nanti sholatnya bisa diatur lama atau cepatnya. Si imam yang tadi itu lupa main sikat ya. Mentang-mentang dia hafal Quran, yang dibaca surat Al Baqarah 2,5 juz. Makmum yang pintar tadi anteng, yang oon nih bolak-balik nanya dengan kawannya, Pak, panjang kali Ustaz Daud baca surat nih katanya. Surat apa nih? Nggak, aku nanya aja kata dia. Surat apa? Kau nih. Ujung-ujungnya kesal yang sebelah nih. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Pak, sapi betina aja lama, Pak. Macam mana sapi jantan ya? Gitu dia. Diam kau, gitu dia kan. Entar lagi selesai, Bo, gitu dia. Akhirnya selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Alhamdulillah yang dibaca surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Nanya yang oon nih sama yang pintar, kok ini aman tak nih Pak? Gitu. Sedang nggak, kaki saya ini kesemutan gitu dia kan. Oh nggak, ini Al-Fil gitu dia kan. Apa arti Al-Fil? Gajah gitu. Balik ya Pak gitu. Ngapa balik? Sapi ya panjang, apalagi gajah Pak gitu. Jadi memang ilmu itu harus ada gitu. Ilmunya imam ya harus tahu, ilmunya makmum ya harus paham. Imam lah yang harus paham makmum, karena makmum kita tidak semuanya memiliki ilmu yang sama, pengetahuannya pun tidak seragam, kekhusuannya di dalam sholat pun tidak sama. Maka sebaiknya kita belajar ilmu-ilmu Allah itu baik secara langsung hadir di majelis-majelis ilmu ataupun di tempat-tempat yang sangat baik seperti ini.